Dan selamat jumpa kembali dengan channel saya ini yang sudah lama tidak pernah upload video. Ini saya lagi di kebun saya sendiri di Wonosobo, Jawa Tengah. Kita lihat-lihatlah bagaimana apa istilahnya tanaman saya di kebun ini. Cuma ada beberapa jenis sih untuk tanamannya. Mari kita lihat sama-sama. Ayo lur. Yuk. Siang ini. Kali ini saya berkunjung atau menengoklah kebun saya sendiri yang sudah lama saya enggak tengok atau jarang saya lihat soalnya ada pandemi ini. Ini baru saja saya bersihkan itu rumput-rumput sudah alhamdulillah rata bersih lah ini. Nah, ini beberapa ground-groundan saya lah, ada ini yang baru-baru ada loansung-loansung, kimeng, hokianti, sancang, jeruk brasil, terus jambu kerikil, ada ligustrum varigata, ada ulmus, terus waru India, waru varigata, cemara udang, dan kaliandra surinamsis. Ini kita lihat perkembangannya ground-groundan saya. Ini 2 bulan enggak tak tengok. Ini jangkauan jahat juga pada mengering. Jangkauan lidah burung, loansung lidah burung. Kemudian ini ada beberapa loansung yang masih kecil-kecil. Ada kaliandra lagi yang kebetulan lagi berbunga, cukup lumayan lah. Terus ada bungur, atas bungur. Kita lihat sebelah sini, Kalimantan ini baru bibit, baru saya tanam beberapa bulan yang lalu. Dulu ini full surinamsis ya, tapi sekarang udah saya ganti di bagian untuk loansung. Itu ada kimeng juga yang kewaji. Ini kaliandranya dari cangkok. Kemudian ada jambu pilih juga di sini. Serbin atau serisa ada beberapa. Nah, ini sebagian mau saya pindah yang sebelah sini, mau saya pindah ini, mau tak ambil semua biar agak longgar. Terus rencananya kaliandra ini juga mau saya bongkar, mau saya buat apa, kasih buat atau gubuk rumah-rumahan kecil di sini biar buat ngadem kalau ada. Kita nengok ke sini, ini kita lihat ini ke, ini dari stek Kalimantan. Ini kalau loansung ini ya 3 tahunan lebih kayaknya loansung ini. Ini sebenarnya sudah perlu dipanen cangkoknya, cangkokannya, tapi saya telat nengoknya, jadi nggak tahu ini bagaimana besok lah. Ini mungkin ini ya. Kemudian kita lihat lagi di sini, ini waru varigata, ini aduh sumpah, waru varigata, sancang, waru India sudah cukup gede ini. Ada 1 lengan lebih. Ini yang agak banyak sekarang mungkin sancangnya ini. Ini sancang semua ini. Sancang perkembangannya cukup pesat. Kemudian kita, ini juga sudah lumayan lah, lumayan agak
gede ini aja. Tinggal pemangkasan aja batangnya, kita mau model seperti apa. Barangkali teman-teman ada yang mau untuk sancang, silahkan merapat ke rumah saya aja, kita main ke kebun. Main ke kebun boleh ambil stekan sebanyak-banyaknya. Ini juga banyak kan ini. Nah, ini kebetulan jambunya pas panen, ini cukup lumayan ini buat buka puasa. Kita petik satu lagi jambunya, paling sejempol atau tangan. Banyak yang jatuh-jatuh, nggak tahu besok nanti jadi bibit enggak ini kira-kira.